Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibo. Nah, kali ini aku ajak kalian lagi untuk melihat updatean terbaru dari Stadion Gelora Bung Tomo. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Dan apakah ada yang kerja di hari Minggu? Jadi yuk kita lihat sama-sama. Kalau kalian penasaran dengan video ini, ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Nah pemirsa, hari ini itu hari Minggu ya, kita terbang di ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Dan video ini kita mulai dari sini, sisi sebelah timur GBT. Ini adalah parkiran baru yang masih duruk, belum ada progres lanjutan. Cuman ini ada progres itu pemirsa, jalan ya. Ini jalannya dikasih geomembran, terus ditumpuk dengan sertu mungkin, terus dipadatkan. Dan rencananya bakal diaspal semuanya. Barusan yang kalian lihat adalah pagar ya, pintu pagarnya. Nah ternyata hari Minggu di sini juga ada yang bekerja pemirsa. Nah ini ada pekerja yang lagi meratakan sertu dan juga mungkin memadatkan pemirsa. Ternyata banyak sekali truk-truk juga yang kesini. Jadi jalan ini tetap dikerjakan meskipun hari Minggu. Nah ini adalah parkiran GBT. Video ini aku bikin berbeda-beda ya, misalnya kadang-kadang sebelah timur dulu, utara dulu, atau di mana dulu, biar kalian nontonnya juga nggak bosen. Dan ini kebetulan hari Minggu di sirkuit GBT terlihat ramai sekali. Ini banyak sekali yang melakukan drag race pemirsa ya, sepertinya balap motor. Nah kayak gini ramai sekali pemirsa, banyak sekali. Kalau aku nggak ngeliput mungkin aku juga ikut nonton ya pemirsa. Nah banyak sekali, seru misalnya kalau nonton kayak gini di GBT. Nah biasanya itu di pinggir-pinggir situ misalnya yang nonton, cuman karena kita nggak fokusnya ke sini, kita lihat updatean GBT, jadi ya kita tinggalkan. Next time aja kita lihat balapan motor di GBT. Nah seperti ini adalah parkir selatan GBT. Di ujung sana juga parkir, cuman belum ada progres. Ini adalah jalan utama, yaitu pintu masuk utama GBT dari arah jalan raya. Dan ini adalah itu pemirsa, sirkuit, bukan sirkuit, lintasan untuk sepatu roda. Ini mulut. Nah pemirsa, sekarang ini aku itu mau ngajak kalian untuk melihat updatean dari genset GBT yang kemarin itu ada galian-galian. Beberapa dari kalian itu ada yang komen itu adalah galian untuk kabel, karena kabel tegangan tinggi pemirsa. Nah terus di seperti ini progres hari ini. Dan ada yang lagi itu pemirsa ya, menarik kabel di sebelah situ. Kalian bisa lihat ya, kabelnya terlihat kecil, itu mereka lagi narik. Terus kabelnya itu ditanam di galian-galian itu, dan galian-galian ini mengarah ke sisi sebelah timur, pintu masuk timur ya pemirsa. Di GBT nanti aku kasih lihat kalian. Nah seperti ini galiannya, ini mengarah ke sisi selatan, tapi yang sebelah timur itu bilangnya apa ya. Nah pemirsa kayak gini, ini adalah situasi terbaru dari sisi selatan GBT. Kayak gini belum ada scoring boardnya. Kalau ada scoring boardnya itu sisi utara pemirsa. Nah seperti ini tampak sepi ya, ini hari Minggu. Kemarin di halaman-halaman banyak yang kerja. Nah pemirsa seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, aku mau kasih kalian lihat galian itu mengarah ke arah sini pemirsa. Gate 14 kalian bisa lihat itu. Jadi nanti kabel-kabel dari genset itu ditanam dan sampai mengarah ke arah sini. Nah ini galian-galiannya pemirsa, ketutupan pohon, cuman masih terlihat ya. Nah ini kemarin terlihat dikeruk-keruk, sekarang sepertinya sudah selesai pengerukannya, tinggal dipasang kabel kayak gini di G14. Jadi gensetnya itu mengarah ke sini nanti kabel-kabelnya. Genset GBT itu no asap ya pemirsa, jadi nggak berpolusi. Nah kayak gini ada beberapa mobil di halaman-halaman, dan tangga masuk sudah dikasih itu pemirsa, kayak besi-besi. Nanti mungkin diprogres lagi sepertinya. Nah kayak gini lantainya celing pemirsa. Nah kayak gini, ini adalah G19, tampak lengang juga, nggak ngerti ini apa, kayak pagar sih ya. Dan ini kit yang kemarin 20 lagi ada progres bikin kanopi. Hari ini juga sepi, mungkin pekerja juga pada libur. Nah progresnya seperti ini, mau kelar sepertinya. Dan nanti kalau sudah jadi seperti G21 ini, banyak truk warawiri ya pemirsa, meskipun hari Minggu, karena
di sisi utara GBT itu nggak ada libur sepertinya. Pengerjaan parkir utara nanti kita cek ke sana. Ini adalah view dari lobi utama GBT halaman depan. Nah kayak gini. Ini di gate 1 ini kemarin pavingnya ditaburin pasir ya Musa, mungkin kurang kokoh jadi ditabur lagi. Ini sisi utara GBT seperti yang aku bilang tadi. Progres sisi sebelah barat hampir selesai. Nah seperti ini sudah dipadatkan dan sudah dikasih batu apa Mirsa, batu sertu dan sudah dipadatkan. Nah kayak gini, ini sisi tengah masih progres untuk bikin gorong-gorong samping-samping. Sementara di sebelah baratnya seperti ini Mirsa, masih progres pengurukan setelah dikasih geomembran. Truk-truk tadi berarti itu ke sini ya Mirsa, membawa material batu terus ditaruh sini terus dipadatkan. Banyak sekali alat-alat, ini juga alat untuk ngeruk-ngeruk untuk bikin drainase pastinya, agar kalau hujan nggak banjir. Nah situasi di sisi sebelah barat parkirnya kayak gini, ini parkir utara yang sisi sebelah barat maksudnya. Nah progresnya seperti ini pemadatannya, kita doakan segera selesai Mirsa, biar pengerjaannya lancar dan sesuai waktu yang diharapkan. Sekarang aku ajak kalian untuk masuk ke dalam lapangan GBT. Hari ini tampak lengang, sepi, nggak ada pekerja, cuman rumputnya, rumput GBT bagus pemirsa, meskipun dilihat dari atas terlihat gradasi ya refleksi cahayanya, kalau dari samping terlihat kotak-kotak. Cuman hari ini tuh cuacanya nggak menentu ya, mesti kadang mendung kadang enggak, jadi ya kayak gini, tadi cerah sekarang rada mendung. Nah ini adalah tribun selatan pemirsa, di situ ada VAR-nya ya paling atas kayak gitu tadi. Dan ini adalah sisi sebelah timur. Di sisi sebelah timur dekat gate disabilitas kemarin itu pagarnya dibongkar terus diganti dengan pagar yang baru. Nanti kita akan lihat pemirsa, itu pagarnya warna hitam. Aku nggak ngerti ya, itu bakal diganti semuanya apa cuman di gate ini untuk disabilitas aja. Nanti kita akan lihat updatean-updateannya lagi. Nah pemirsa seperti ini, kita dekatkan ya, seperti apa sih updatean dari pembongkaran pagar-pagar itu. Nah pemirsa kayak gitu ya. Nah di sebelah kanan kalian bisa lihat ya, itu segaris hitam itu sepertinya pagar baru, dan yang sebelah kiri itu yang kemarin habis dipotong masih belum ada dibenarkan, dibenerin. Nah kayak gini. Terus kalau lihat lebih jeli ya pemirsa, itu single seatnya sepertinya dicopot-copot, ada beberapa yang dicopot. Nah kayak gitu pemirsa, single seatnya ada yang beberapa dicopot, aku gak ngerti kenapa dicopotin. Yang pinggir pagar hitam pemirsa kalian bisa lihat tadi ya, nah itu sebelah kanan, mungkin nanti dipasang lagi atau gimana pemirsa, karena kita ini lihatnya dari atas jadi gak detail gitu ya. Oh ya, rumput GBT mungkin bakal segera dijahit pemirsa ya, di stitching. Kata kalian alatnya sudah nyampe Bali, nggak tahu setelah di Bali dibawa kemana. Ini adalah tribun di GBT, kalian bisa cek ya seperti itu kondisi hari ini. Ini tribun utara ada scoring board, dan aku juga nggak sabar pengen lihat progres stitching atau penjahitan rumput ya pemirsa, dijadikan apa ya, dicampur rumput hybrid katanya. Nah ini di tribun VIP atas ada yang kerja Musa, gak ngerti mereka ini ngapain. Kayaknya ada banyak orang ya di atas itu. Nah seperti ini pemirsa progres hari ini itu Minggu 9 Maret 2023, mendekati hari H di apa ya mesti audit FIFA, karena kalau gak salah tanggal 21 sampai berapa gitu, 21 Maret, sedangkan sekarang itu tanggal 19, lusa pemirsa. Nah situasi sekitarnya seperti ini pemirsa, kalian bisa lihat ya progres dari tribun-tribun. Kalau ada yang baru kalian bisa komen, mungkin kalian lebih jeli dari aku. Nah ini untuk VAR pemirsa ya. Nah seperti itu sisi utara, sisi selatan maksudnya. Sisi utara itu yang ada scoring boardnya pemirsa. Nah situasi di dalam lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini. Lampu GBT 2850 lux tanpa kedip dan tanpa bayangan pemirsa, terang banget,
Terus kapasitas GBT sekarang itu 46.000 lebih. Dulu sebelum single seat adalah 55.000 dan sekarang setelah single seat 46.000 ya pemirsa. Jadi banyak sekali. Terus kondisi rumput bisa kalian lihat sendiri sudah ciamik. Nah kayak gini pemirsa view-nya. Karena nggak ada yang kerja, jadi kita lihat bentar-bentar aja yang bisa di kondisi apa rumput lapangan sudah dipastikan bagus, bisa tinggal di stitching, tinggal dijahit aja. Nah kayak gini. Oh ya pemirsa, kalian bisa lihat tadi ya, itu rumput lapangan GPT belum dipasang gawang karena mungkin nunggu di stitching dulu, nanti setelah dijahit rumputnya baru dipasang lagi gawangnya. Dan kita kembali ke sisi sebelah utara GBT yang lagi ada progres bikin parkir, karena ini masih diuruk dan dilapisi geomembran. Tampak yang lebih siap adalah sisi sebelah barat hampir selesai, sementara sisi sebelah timur masih progres ya pemirsa. Banyak sekali truk-truk yang membawa material di situ. Dan ini di halaman 38 ABC ada galian, dugaanku itu untuk tiang lampu, cuman ya belum pasti, kita kan lihatnya dari atas jadi nggak jelas. Nanti kita akan update bakal dipakai untuk apa area itu. Dan situasi dari 3 lapangan ABC bisa kalian lihat sendiri seperti ini pemirsa. Hari ini cerah dan nggak terlihat orang ya pemirsa. Mungkin hari Minggu ada yang kerja di beberapa titik, cuman di kayak stadion atau lapangannya mungkin orang-orang pada libur. Nah kayak gini kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Ini adalah sisi paling utara dari 3 lapangan ABC. Ini juga rencananya diuruk ini untuk parkir, cuman belum ada progres juga. Mungkin nunggu yang sisi utara GBT ya pemirsa selesai baru area lain dikebut. Ini adalah bench pemain yang kemarin, bench pemain baru ditaruh di sini. Ini yang kalian lihat adalah lapangan C. Nah kayak gini pemirsa, bench pemain untuk latihan di 3 lapangan ABC. Oh ya, Piala Dunia nanti yang dipakai untuk latihan adalah lapangan A dan lapangan C. B-nya nggak dipakai katanya Bu Wiwi ya. Biar apa ya, strategi antar pemain itu nggak ketahuan mungkin ya pemirsa. Karena kalau ada sekat gini kan nggak fokus lihat apa lawan gitu maksudnya. Nah pemirsa seperti ini aku ajak kalian untuk muter-muter terus karena kita ini mereview ya pemirsa, bukan untuk selebrasi atau apa. Jadi ya kita lihat ya ada apa aja di sisi GBT, mereka lagi ngerjain apa kayak gitu pemirsa. Nah ini sisi utara GBT, view-nya seperti ini. Nah ini aku naikkan ya pemirsa, niatku itu mau bikin thumbnail, cuman kalian bisa lihat sendiri ini bukan kabut ya, ini asap. Nah kayak gini pemirsa, kita naikkan lagi, semoga dapat gambar yang bagus pemirsa. Nah seperti ini aku naikkan di ketinggian 130-an lebih pemirsa. Wih, tambah tinggi malah kayak gini pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menonton. Dan demikianlah videoku hari ini, updatean terbaru dari renovasi Stadion Gelora Bung Tomo untuk venue Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini, bulan Mei nanti pemirsa. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dipencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.